kali ini. Nah, langsung arah gawang, tanya masih langsung arah gawang, namun masih jauh dari bidang sana. Sudah melakukan lakukan sudah lagi bergabung berbahaya. Saudara-saudara, sebelah tempat yang kali ini sebelah masih ada satu bola dan sementara dengan cepatnya kali ini yang dari Persemayor ada di sana Zidan masih bola, namun kali ini terjadi perebutan di dalam pertahanan kesebelasan Asyik dari Persemayor. Zidan dengan cepatnya Zidan dan kali ini dialah rupanya sebuah pelanggaran kali ini oleh Jabrik terhadap Zidan menghasilkan sebuah hubungan dari kedua tim masih mencoba kali ini tengah kami siapa rupanya lagi-lagi digagalkan kembali kami mencoba ke bola ada di ACK Molina dan sementara ada nomor 11 rupanya terjatuh. Kali ini kembali serangan dilakukan, rupanya sudah langsung berbahaya, rupanya masih membentur salah satu pemain yang 11 lawan ke arah gawang, rupanya masih belum membahayakan gawang. Kembali bola buka oleh pemain-pemain dari Persemayor, ada di sana Abidin, masih Abidin menjaga kawan ketua Sengkal, bayang-bayang oleh Irfan menang perebutan Irfan kali ini. Masih bola jadi tengah ada Fahri, ada Fahri di sana hari cari kali ini bakal sudah terbanyak kali ini pas diselamat oleh penjaga gawang pelanggaran dari banyak pas kali satu saja oleh Chanos kali ini Chanos kembali berhentikan bola cenak siapa yang tuju bakal sudah ke tengah kamera OP kembalikan lagi pada Aci kali ini Aci yang buat kawan masih permainan bola Aci kepada Tepuk di sana bakal sudah satu saja oleh Hekan kenakan keberan Fahri masuk Fahri masuk kiasa dalam Fahri ada kesana Cabrik hari ini ada Ipang kembali masih Ipang kembali permainkan bola cenak Ipang bayang-bayang oleh Chanos enam perbukan Ipang kali ini masih Ipang namun bola keluar lapang lalu temannya baru masuk nanti ke sekolah pada Zidan kuasa bola Zidan kembali Zidan kuasa bola bakal sudah satu saja namun masih melenceng dari Mister Gawang seorang Jeffrey cepat sekali sosor saja keluar lapangan hasilkan lempar dari Fahri, mampu saja lalu lemah tembakan dari oleh Fahri sudah kembali dikatakan saja siapa yang tuju berapa kembali hari ini Mas Lafit bakal sudah lupa panik apa itu kawan berapa kembali kembali berapa ada di sana Cabrik kembali satu saja ke tengah kali ada membayang-bayanginya namun kembali Zidan dengan cepat yang bola dibayang-bayang oleh Zidan siapa rupanya terjatuh kali bola sementara kali masih kuasai bola masih dibayang-bayang oleh Amir nampaknya dan kali ini hands bola bokah rupanya Zidan terserang sama offset kali ini sudah ABD dan suara gawang rupanya masih jauh di atas Mister Gawang. Sebuah tendangan lokal sudah langsung arah gawang. Rupanya masih tipis.